Sabah merupakan negeri kedua terbesar di Malaysia dan terletak di utara Pulau Borneo, pulau ketiga terbesar di dunia. Lokasi menarik buat mereka yang mencari kelainan, kaya dengan budaya, pulau-pulau yang indah, flora fauna dan alam semula jadi yang penuh misteri. Pelbagai sejarah unik yang tersembunyi di sebalik teduhan Gunung Kinabalu lebih mesra dengan panggilan nama negeri di bawah bayu kerana kedudukan strategi di bawah laluan angin monsun. Setiap tahun, Sabah sering menjadi tumpuan pelancong dari serata dunia sejauh Amerika hinggalah pelancong dari Korea dan China. Tujuan yang sama, ingin menerokai sendiri pulau-pulau di Sabah atau mendaki sendiri Gunung Kinabalu. Bagi mereka yang mencari kelainan, perjalanan anda bermula di sini. Terdetik untuk saya mencuba sendiri untuk mengembara di Sabah. Masa yang terluang sebegini setelah sibuk bekerja, saya pun mengambil peluang ini mencabar diri untuk mengenal lebih dekat lagi negeri di bawah bayu ini. Banyak yang saya ingin cuba mengenali Sabah lebih dekat lagi, mengupas apa sebenarnya yang menjadikan Sabah unik buat pelancong dan pengembara seperti saya. Dalam meneruskan usaha mereka untuk mempromosi Sabah, Sabah Tourism Board telah mengorak langkah setapak lagi. Mereka sudi membantu saya dalam perjalanan ini. Setiap orang mempunyai pengembaraan yang diimpikan. Sabah road trip saya bermula di sini. Dan pagi ini ada rasa kurang sihat sikit. Mungkin sebab daripada perjalanan, daripada ranau ke sandakan semalam ada kena hujan. Memang ancaman terbesar adalah manusia. Ancaman terbesar. Yes, yes. Saya juga berpeluang untuk buat river cruise di mana kami pergi cari proboscis monkey dan juga pygmy elephant. Tapi pygmy elephant tu jauh, kami tak dapat lihat, tapi kami dapat jumpa satu kumpulan atau satu keluarga proboscis monkey yang agak besar lah. Jadi berbaloi saya pergi ke Kinabatangan. Ambil gambar scenery dekat sana. Kepada siapa yang minat fotografi, amateur atau professional photographer, datang ke Sempurna ni wajib anda harus naik ke puncak Boi Dulang dan mengambil gambar landscape situ yang memang indah. Dan selepas tu saya turun, naik ke bot dan pulang ke Sempurna.